awal di ada laporan di pukul 2 siang tadi. Jadi dan ada beredar di media sosial juga bahwa ada terjadi penculikan anak di jembatan 11 di Sinam Pemangkat. Jadi setelah ada laporan tersebut, jadi personil Pemangkat langsung turun ke lapangan, cek TKP, melakukan penyelidikan bersama-sama dengan masyarakat dan akhirnya mendapat informasi dari Singkawang dan kami pun bekerja sama dengan personil anggota Polres Singkawang mengamankan pelaku di Singkawang dan mengamankan bayi yang disimpan di Sungai Bulan Singkawang yang akhirnya diamankan oleh warga dan kami alhamdulillah dapat mengamankannya di sana.